Pemirsa, sebagai bentuk pengabdian Partai Perindo kepada masyarakat, berbagai kegiatan sosial dilakukan oleh organisasi Saya Perindo. Di Tangerang, Banten, DPP Rescue Perindo melakukan pengasapan gratis, sedangkan Kartini Perindo membagikan paket beras sebanyak 250 paket beras kepada masyarakat yang kurang mampu. Peran aktif Partai Perindo diperlihatkan dengan beragam aksi dan program-program nyata di tengah masyarakat. Di Tangerang, DPP Rescue Perindo melakukan fogging terhadap ratusan rumah di perumahan Keroncong Permai, Kecamatan Jati Uwung. Pengasapan dilakukan setelah adanya laporan dari warga yang terkena penyakit demam berdarah. Ya tentu saja mereka merasa nyaman, ada kemungkinan kan tidak mewabah di BD. Kita melaksanakan fogging di 6 RT di daerah Jati Uwung, Kota Tangerang, berdasarkan permintaan warga dari tempat yang menginginkan wilayahnya di fogging. Tanggapan warga sangat senang sekali. Masih di lokasi yang sama, Saya Partai Kartini Perindo kembali menggelar bakti sosial berupa pembagian 250 paket beras gratis kepada warga kurang mampu. Kartini Perindo berkomitmen akan terus melakukan bakti sosial di berbagai daerah di Indonesia untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah himpitan harga kebutuhan pokok yang semakin melambung. Kita pasti syukuran bersama kader-kader kita yang ada di sini karena berkat doa restu serta kerja keras partai kita bisa lolos menjadi peserta pemilu di 2019 nanti. Upaya mendekatkan diri pada masyarakat terus dilakukan Partai Perindo melalui beragam programnya. Langkah ini tentunya sejalan dengan visi-misi yang diusung Perindo, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim iNews melaporkan.